Salli wa sallim ala hadha nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim sarakallahul hakim ilahi rabbi antam maksudi waridhaka maklubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ilayya wa ila nihayatil jama'ah masjid al-istiqomah FTDI amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadrotal mutaramin, para alimi ulama, para asatid, wabil khusus, para dosen, para guru, jamaah yang hadir pada siang hari ini, insyaAllah kita sama-sama berharap senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat, lebih khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kita sudah berada di bulan Rabiul Akhir 1444 Hijriah di bulan November 2022. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamanatkan kepada kita sebagai umatnya melalui lisan beliau dengan perantaraan para sahabat. Kata Rasulullah, ittaqil maharima takun abadan nasi wardo bima qasamallahu laka takun abnan nas wa ahsin jaraka takun musliman wa ahibbalin nasi kama tuhibbu linafsika takun mu'minan wala tukhrid wala tukhrid dhahaki fa inna dhahaka tumitul qalba. Kata Rasulullah, ittaqil maharima, wahai para sahabat, jagalah oleh kamu al maharima, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, takun a'badan nas, pasti kamu akan menjadi orang yang paling menghamba, orang yang paling banyak beribadah kepada Allah. Jadi pesan yang pertama, Rasulullah mengatakan, jadilah kalian orang yang mampu menjaga apa yang diharamkan oleh Allah, baik dari ucapan, perbuatan maupun dari i'tiqad kita. Mengapa di sini Rasulullah mengatakan
ittaqil maharima, jauhilah oleh kamu, jagalah oleh kamu hal-hal yang diharamkan, terutama mengkonsumsi makanan-makanan yang berasal dari barang-barang yang haram. Karena makanan yang dimakan oleh kita kalau berdasarkan dari rezeki yang haram, pasti akan sulit untuk dibawa beribadah kepada Allah. Itu yakin. Jadi rezeki yang dikonsumsi oleh kita, makanan yang dimakan oleh anak kita, oleh istri kita, oleh keluarga kita, berdasarkan dari makanan yang haram, sumbernya tidak jelas. Jangankan yang haram, yang subhat saja itu sudah tidak boleh. Maka dipastikan anak kita, keluarga kita, kita sendiri pasti sulit untuk beribadah kepada Allah. Karena barang yang dimakan oleh kita barang yang haram. Maka Rasulullah mengatakan, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula. Setiap makanan, setiap daging yang terbentuk dari makanan yang haram, maka lebih utama masuk nerakanya. Naudzubillah min dzalik. Jadi hal-hal yang diharamkan, kayaknya kalau kita melihat anak hari ini sulit diatur oleh orang tuanya, sulit dikendalikan dalam hal-hal yang baik, salah satu penyebabnya selain mungkin bikin yang gak pakai basmalah ibu bapaknya, mungkin pola makan yang salah. Karena makanan yang diberikan kepada kita hari ini nyaris sempurna keharaman. Mungkin kita tidak makan babi karena tahu bahwa babi itu hukumnya adalah haram. Tapi kalau keju itu yang dicampur dengan babi, kita tidak tahu. Kalau kue itu yang dicampur dengan minum-minuman keras, kita juga tidak tahu. Kalau daging yang dimakan oleh kita di restoran, di kafe, dicampur dengan hal-hal yang haram, kita juga tidak tahu. Kakak saya pernah bilang begini, karena kebetulan kakak saya itu di perhotelan. Itu kenapa di hotel itu kalau daging tumpuk sekali, kue itu enak sekali? Karena itu tidak lepas dari alkohol. Kalau orang kampung kan bodrek ya. Orang kampung itu kalau masak ayam yang sudah tua dicemplungin itu bodrek atau paramek dimasukin tuh. Qadarullah itu jadi empuk. Padahal ayamnya gak sakit kepala loh. Tapi dikasih bodrek. Bodrek. Kan ada lagunya tuh, geblek, obat sakit kepala. Padahal ayam gak geblek. Itu baru tingkat kecil ya mungkin. Tapi kalau dikasih alkohol. Malam tahun baru di kampung saya, maklum ya. Kampung kita hari ini kan gak melebihi kota gobloknya orang kampung. Mohon maaf nih. Malam tahun baru dia nyolong ayam, dapat nyolong, dipotong sama dia lalu direbus. Rebusnya itu pakai jenewer. Itu sampai tulang-tulangnya tumpuk. Dimakan sama mereka 22 orang gempar di pinggir jalan tuh, pingsan semuanya. Ada yang mati juga gitu. Karena makan daging ayam, ayam sudah dapat nyolong, kemudian dimasaknya itu pakai minuman keras. Kita kan nggak tahu itu makanan yang dimakan oleh kita, apalagi sekarang instan semuanya kan, mie instan, makanan juga instan, belajar juga maunya instan, sampai kawin juga instan. Ada istilah apa Ustaz, pengantin Yasin Tabarok. Hari ini dihiasin 2 bulan sudah keluar orok. Instan. Nanti hiasin tabarok. Baru dihiasin sudah keluar orok. Ya, akibat apa tuh namanya? Ya. Luar biasa hari ini. Kan kita enggak tahu. Hal-hal yang diharamkan. Maka kata Rasulullah, ittaqul maharima takun a'badannas.
Jauhilah oleh kamu hal-hal yang diharamkan oleh Allah, pasti kamu akan menjadi orang yang paling menghamba, orang yang paling banyak ibadah. Tatun pesan Rasulullah. Yang kedua, waridha bima qasamallahu laka takun agnan nas. Ridhalah kamu, relalah kamu terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kamu, yang sudah Allah bagikan kepada kamu. Takun agnan nas, pasti kamu akan menjadi orang yang berkecukupan hidup. Sekarang mohon maaf, orang yang korupsi miliaran, orang yang korupsi triliunan, itu yang dibawa si Cina kemarin itu 87,7 triliun. Berapa tuh nolnya? Iya. Dulu Edi Kampret tuh 1,6 triliun, gede sekali dulu. Ini 87,6 triliun. Luar biasa di bawah. Itu bukan orang miskin. Maka kata Rasulullah disampaikan dalam kitab Dalilul Falihin, syarah dari kitab Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Rasulullah pernah mengatakan, laisal gina bikasratil aradi walakinnal gina gina nafsi. Bukan orang kaya yang banyak harta, duitnya di mana-mana, ATM-nya banyak, asetnya di mana-mana. Walakinnal gina gina nafsi. Tapi orang kaya itu adalah orang yang kaya hati. Banyak orang kaya hari ini tapi tidak merasa cukup. Saya melihat di WA ada 5 pimpinan partai yang paling kaya. Nomor 1 Hari Tanu Sudibyo, 200 sekian triliun. Yang kedua Surya Paloh. Yang ketiga bukan Megawati, yang keempat. Yang ketiga Prabowo. Yang keempat Megawati. Yang kelima cari sendiri lah yang kelima. Lupa. 5 pemimpin partai yang terkaya. Subhanallah, luar biasa. Kalau jalan halal ya alhamdulillah. Tapi kalau jalan tidak halal, innalillah. Maka kata Rasulullah disampaikan tadi, ridolah dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Wa aqsim bima qasamallahu laka takun abdan nas. Kamu akan menjadi orang yang berkecukupan. Maka doa kita itu kan, Allahumma agnini bihalalika an haramika. Jadi minta kepada Allah itu supaya kita menjadi orang yang berkecukupan. Kalau bahasa Rasiman itu jadi orang yang pas-pasan. Pas mau mobil, pas ada. Pas pengen duit banyak, pas ada. Pas mau nikah lagi, pas ada lagi. Ya. Jadi orang yang hanya pas-pasan itu alhamdulillah. Pas mau, pas ada gitu. Buat apa orang yang banyak mobil tapi dia mau pakai aja susah, direntalin semua. Mobilnya banyak gitu tapi direntalin, dirian dia mau pakai bingung gitu. Akhirnya naik ojek lagi. Ojek itu singkatan ongkos jegang, karena ngejegang begitu. Sebut ojek. Jadi kata Rasulullah, ridolah dengan apa yang Allah berikan kepada kita hari ini. Pasti kita akan menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang kaya di hadapan Allah. Yang ketiga, kata Rasulullah, jagalah oleh kamu tetangga. Ya, berbuat baiklah kamu dengan tetangga. Wa ahsin jaraka, berbuat baiklah kamu dengan tetangga. Takun musliman, pasti kamu akan selamat. Tetangga di rumah tangga kita, tetangga di kantor kita, tetangga di tempat kerja kita, kan itu juga tetangga. Jagalah hak-hak mereka, takun musliman, pasti kamu akan selamat. Makanya ada bahasa, kalau kita ingin mengukur kita ini baik dan tidak, gak usah nanya diri sendiri, gak usah menjustis diri sendiri, tanya aja tetangga sekeliling kita. Kalau saya ingin tahu si A itu baik, si A itu bagus, si A itu hebat,
tanya aja orang yang ada sekelilingnya, bagaimana dia? Kalau kata tetangganya, wah dia mah orang baik, dermawan, suka membantu, itu orang baik. Begitu pentingnya tetangga, sampai Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menjaga, menghormati tetangganya. Ada kisah katanya dulu, ada seorang kiai dibully sama anak muda. Pak kiai berkenan datang ya ke rumah saya, ada acara. Kiai itu dengan senangnya datang. Begitu nyampe ke rumah, maaf Pak kiai, acara gak jadi ya. Mohon maaf, balik lagi, senyum. Kiai itu balik lagi. Dua hari setelah itu, WA lagi, Pak kiai, insya Allah acara jadi, tolong ya, berkenan nanti ke rumah. Siap, kata kiai. Besoknya datang, begitu datang, ngomongnya sama. Mohon maaf, kiai, gak jadi. Acaranya dibatalin. Besoknya lagi begitu. Pak kiai, acara siap, jadi sekarang alhamdulillah, berkenan datang. Kata kiai, siap. Begitu nyampe, gak ada siapa-siapa. Dikibulin, kalau bahasa sekarang itu apa namanya? Ya, dibully. Kiai itu senyum. Kalau kita digituin coba guru, terus dibully sama anaknya, gimana kira-kira tuh? Kepala sekolah nih, rektornya dibully sama mahasiswanya. Kira-kira gimana tuh rektornya? Gimana kepala sekolahnya? Udah langsung. Gak usah SK 1-2-3, SP 1000 kalau perlu. Ya ini gak senyum aja gitu. Ya sudah, kalau enggak. Akhirnya si pemuda itu merasa kaget dan heran. Kok kiai ini enggak ada marah-marahnya? Akhirnya dia datang. Mohon maaf Pak Kiai, saya mau minta maaf dan saya juga mau nanya. Kenapa kok Pak Kiai ini kok enggak marah? Padahal saya ngibulin kiai udah 3 hari ini. Bolak-balik-balik. Kata kiainya, mohon maaf anak muda, jangan GR dulu. Saya tersenyum itu, saya bahagia itu bukan karena ente ngibulin saya, bukan. Tapi saya mengamalkan hadis Rasulullah. Fal yukrim jarahu, muliakan tetangga. Ente mau manggil berapa puluh kali lalu gak jadi, bagi saya gak ngaruh. Karena itu bukan perintah ente. Saya melaksanakan perintah Allah supaya berbuat baik kepada tetangga. Ente sebagai tetangga saya berbuat baik. Jadi dan tidak itu bukan tanggung jawab saya. Nangis tuh anak muda di situ, akhirnya minta maaf. Karena kiai itu tujuannya dalam rangka melaksanakan perintah Allah tadi itu, perintah Rasulnya. Ya kalau kita udah marah duluan tuh, sialan kurang ajar, murid gak tahu diri. Kalau gak digaplok itu masih alhamdulillah gitu kan. Nah, karena kita mah ada udang di balik peyek. Bukan udang di balik batu, udang di balik batu ya mati kegencet. Udang dibalik peyek kan enak dimakan. Lalu yang keempat kata Rasulullah, wa ahibbal linnas, cintailah oleh kamu manusia sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Takun mu'minan, pasti kamu akan menjadi orang yang aman. Kalau tadi akan menjadi orang yang selamat. Takun mu'minan, akan menjadi orang yang aman. Ya. Jadi kalau mencintai orang lain seperti mencintai diri kita, insya Allah hidup kita akan selamat, hidup kita akan aman. Makanya ada bahasa orang tua harus mampu ngaji diri. Ngaji diri itu kalau saya digituin sama orang kira-kira enggak enak enggak? Enak apa enggak? Kalau enggak enak ya pasti. Kalau orang lain enggak enak, saya juga pasti enggak enak. Kalau saya enggak enak, pasti enggak enak. Jadi di situ konsepnya apa? Saya tidak mau merugikan orang lain, juga tidak mau dirugikan. Karena merugikan itu dosa, dirugikan itu sakit hati. Saya tidak mau merugikan orang lain dan tidak mau dirugikan orang lain. Karena Rasulullah pesannya begitu. Cintai orang lain sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Kamu akan selamat, kamu akan aman hidup di dunia. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wala tuktiridhahika, jangan banyak tertawa.
bukan tidak boleh tertawa, tidak boleh banyak tertawa. Kenapa? Karena banyak tertawa itu tumitul qalba, akan mematikan hati. Kalau ada ustaz ceramah banyak ketawa, ujung-ujungnya kan ngebohong. Yang penting jamaah tertawa, sampai dari mulai assalamualaikum sampai waalaikumsalam terpingkal-pingkal sampai ada yang kencing tuh jamaah. Gara-gara banyak tertawa, nggak boleh. Ya, walaupun ada hadis yang mengatakan idhoru surur biqalbil mu'minin sodako, memberikan kebahagiaan terhadap orang yang bermukmin itu adalah sodako. Tapi bukan harus ketawa terus. Ya, kalau bahasa kan apa bahasa Quran? Harus memperbanyak nangis, persedikit ketawa. Itu bahasa Quran begitu. Jangan banyak ketawa tapi perbanyak nangis. Artinya nangis meratapi dosa-dosa yang dilakukan oleh kita dalam keseharian kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mampu menjalankan hadis Rasulullah SAW tadi, sehingga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Adana Allah wa'alaikum ajma'in, walaikum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.